Assalamualaikum saudaraku. Nah, ketemu lagi di channel Kacung Motor. Nah, kali ini kita akan coba review yang ada di Kacung 1 yang terbaru-baru. Barusan kita isi amat banyak, langsung nanti selambatnya langsung semuanya langsung biar direview sama Mas Man. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum saudaraku. Masih dengan saya Mano, kembali lagi di channel YouTube-nya Kacung Motor. Seperti biasanya, kita kali ini akan review yang update-update di Kacung Motor 1 ya. Dan kita lihat nanti maksudnya lihat perkembangan pembangunan di showroom Kacung Motor 1 ini. Yuk. Nah, di sini unit terbaru sudah ada ya. Kemarin kan sudah beda wajah lagi, beda stok lagi. Alhamdulillah banyak yang terjual, sekarang sudah ada beberapa stok yang terbaru. Kemarin yang Veloz ya. Veloz yang ini kemarin 250-an ini diturunkan sama Bro Suryono. Terus ada saudara kita dari Pati juga Jawa Tengah, ini sudah ngambil tadi alhamdulillah. Ini loh, kemarin kan Veloz tahun 2021 transmisi matic dihargai 250-an, sekarang kata Bos Kacung cuma 240 lebih saja, tidak sah sampai 250-an katanya. Monggo yang minat transmisinya matic ya, kemarin sudah tak kasih lihat loh ya kan, kita sedikit aja ya yang belum tahu. Kayak gini ya, trimnya, dalam-dalamnya seat leather. Ini jadi ada paduan fabric dengan leather ya. Jadi paduannya bagus banget. Transmisinya matic, terus yang ini leather atau kulit ya. Kulitnya bagus. Ada layar di situ 10 inci, di situ juga ada layar juga ya. Yang minat monggo silakan. Pokoknya bagus just ini. Tak cekin dulu. Kalau yang ini CRV Prestige Turbo 2017 di 340 lebih dikit, transmisinya juga matic. Yang minat monggo, ada dua unit tapi yang satu enggak di sini. 2017 ya. 2017. Tak cekin dulu belakangnya kayak gini. Cowakep banget. Kalau Veloz-nya ini 1.5 tipe Hue. Nah, yang ini loh. Ada Fortuner VRSEC 2016 diesel matic, yang ini ya diesel matic baru datang, masih crash. Yang minat monggo silakan di 360-an, 360-an 2016, pajaknya panjang sampai bulan 8 tahun depan ya. Diesel matic, yuk kita intip di kita ya. Doctrine-nya, action light-nya masih bagus, krum-krumnya juga bagus. Yang ini apa tuh namanya, lupa aku. Ledernya warnanya coklat ya, ini ori bukan cover ya. Kayak gini, walnutnya juga masih bagus, kulitnya juga masih bagus, wangi, pastinya terawat. Yuk, yang minat monggo silakan. Kayak gini tampilannya. Nah, Honda Jazz GK5 2014 RS yang ini, transmisinya manual di 170-an, 170 lebih dapat RS. Oh, yang minat ngintip dalamnya enggak? Ngintip dikit enggak apa-apa. Ya, doctrine-nya bersih. Fabriknya, seat-nya juga bagus. Kalau steering-nya masih lumayan ya, lumayan. Interiornya kayak gini, yang minat monggo silahkan. Yuk. GK5 di 170-an RS. Ya, CRSEC. CRSEC masih 3 unit. Yang ini mulai 260-an, ada yang 300. Ini 2013 plat AG. Yang ini ya. Yang minat monggo silakan. Terus itu loh, ada tiga. Kalau yang 4BE ini 2015, ini juga di 260-an. Kalau yang itu 300-an ya, satu-satu ya. Nah, kalau yang ini ada Innova Ribbon 2015, 240 berapa gitu, sudah terima atas nama. Monggo yang minat silakan, transmisinya manual ya. Nih, Expander. Expander Exit 2019 transmisi manual di 190 lebih dikit.
Yang minat monggo silahkan ya. Kondisinya enggak saya ditanyakan, enggak saya diragukan. Jos. Intip dalamnya dikit. Buka pintunya susah ya. Ya, masih kenceng. Masih kenceng, Pol. Dari door trimnya. Ini terawat banget tuh, terawat. Lihat dari engsel ini apa namanya yang untuk nahan-nahan itu masih bagus, kenceng banget. Aromanya wangi, wangi Pol. Unitnya sudah diganti yang besar ini. Ini berapa inci tuh? 10 inci. Kayak gitu sudah Android, transmisi manual, seatnya di cover, bersih, wangi, terawat. Itu loh, yang penting terawat, kondisinya bagus. Yuk, yang minat monggo silahkan. Ya, belakangnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus yang ini, ini ada lagi, baru datang juga. Ada Pajero Sport Exit Diesel Matic 2016 di 340 jutaan. Matic oh ya, Matic. Ya, yang minat monggo silakan. Dari belakangnya, dari samping-sampingnya lo gagah. Platnya Jawa Timuran, Malang toh ini. Malang. Yang minat monggo silakan ya. 340-an. Tak intip dikit dalamnya. Intip di kita ini masih kenceng ya, masih kenceng. Pintunya juga masih kenceng. Dari door trimnya dilihat dari tulang-tulangannya bagus gitu loh, bersih terawat gitu lah, demen gitu loh kalau lihat barang-barang bagus itu ya. Dari chrome, dari action-action ininya bagus, bersih, belum ada kayak lecet-lecet yang berarti itu enggak ada. Yang ini empuk ya, empuk. Kalau seatnya sudah di cover, transmisi matic, ditenagai dengan diesel, ya. Mirror centernya juga bagus ini, ini yang bagus ini. Dari steeringnya masih bagus, terawat lah, wangi juga, wangi. Yang minat monggo silakan di 340 jutaan, ya. Kayak gitu. Share-share, banyak pilihan nggak ada mayo. Kalau untuk cewek, cewek anak muda, ini dua pintu, tapi belakang itu ada kursinya juga loh. Nah, yang minat. Terus ada Hervi, pecinta Hervi, stoknya juga banyak di Kacung Motor. Cuma tempatnya itu nggak jadi yang satu, random ya. Tempatnya itu random, mencar-mencar gitu loh. Kalau Hervi ini 2015 transmisi matic tipe S di 180 jutaan. Yang minat longgar silakan. Ada Honda Brio tahun 2020 transmisi manual di 150 lebih dikit ya. Yang minat monggo silakan, platnya S. Ya. Kita ke belakang langsung ya. Kita beritahu dulu untuk teman-teman atau saudara kita yang datang dari jauh, ada penginapan gratis di lantai 2. Ya, udah tahu toh, kemarin sudah tak kasih tahu di lantai 2 ada banyak kamar gratis untuk sampean ya. Di sini kalau mau karaoke juga bisa. Kamar tamunya kayak gini loh. Cuma yang ini di bawah ya. Ini bawah sederhana, yang atas lebih bagus. Yuk kita ke belakang. Kalau di sini sejuk, sejuk Pol. Pemandangannya yo indah, pemandangannya indah, dingin sejuk, kanan kiri sawah, dikelilingi gunung-gunung gitu. Bus enak banget ya. Udah hampir penuh, loh tuh. Ya tante, hampir penuh. Kalau dari sini pemandangannya, ada gunung-gunung, lihat sunset, lihat sunset itu ya. Cakep, sejuk gitu loh ya. Nanti kalau mau nginep di lantai atas itu, lantai atas ya. Ini lo tak kasih tahu, mobil keluarga naikannya enak, 60 jutaan lebih sedikit sudah dapat Honda Odyssey
RA 2002. Cakep banget, cakep, dan kondisinya jos ini loh. Yuk, mulai dari ini terawat. Kemarin yang punya, ownernya sebelum dijual ke sini, pemakan pribadi tetangga sendiri, masih di kawasan Tulungagung juga sini ya. Kondisinya bagus, terawat dalam interiornya, tak kasih tahu. Just ini ya, mobil keluarga yang kenyamanannya tuh wih, luar biasa. Iya, Odyssey ini. Kalau teman-teman pecinta Odyssey udah tahu ya untuk kenyamanan mobil ini yang ditenagai dengan 2300 cc. Just sukanya ada sunroofnya, terus interiornya itu mewah ya ta. Tak kasih lihat sedikit kayak dua trimnya, seatnya captain seat ya, captain seat kayak gini, cakep. Terus kalau yang sebelah driver ini pengaturannya sudah pakai elektrik, sudah elektrik. Nah kayak gitu, keren lah. Keren. Depan belakangnya tinggal, nah kayak gitu. Nah, luas banget, luas banget dalamnya. Terus ini juga ada, nah ada sunroofnya kayak gitu ya. Ini ori memang bawaan dari Odyssey, mobil ternyaman di eranya ya ini. Transmisinya Matic ya, SUV-nya sudah diganti dengan Android yang 10 inci juga. Yuk, mangga yang minat langsung ya, nggak usah lama-lama. Tak kasih tahu lagi, di sini yang berjejeran mobil besar-besar ya. Nah, di depan ini ada Pajero berjejeran, ada Pajero exit. Yang ini Dakar. Nah, 2009, 2011, yang ini 2011 juga. Yang di pusat juga ada loh ya, ada juga Pajero-nya. Kalau yang ini mulai di 190-an, 210-an, yang ini 230-an untuk yang Dakar. Ya, monggo yang minat. Kalau kondisinya sama, langsung cek aja ke sini. Kondisinya bagus-bagus. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang Dakar kemarin sudah saya review sedikit, kondisinya luar biasa, mulai dari ban-bannya tebel, kondisi cacatnya juga masih aman, bagus, interiornya apalagi masih kondisinya terawat, dari ledernya, dari dashboardnya, semuanya jos pokoknya. Monggo yang minat silakan langsung aja ke Kacung Motor ya, hubungi admin kita atau langsung datang ke Kacung Motor. Admin kita ada di deskripsi ya. Gitu aja, nanti yang lain kita review besok. Karena masih baru datang semuanya, ada beberapa unit yang baru datang tapi belum dapat rekapan ya. Oke, next time next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.